Jadi di media saya lihat ada kadang-kadang kekeliruan caretaker atau pelatih. Yang jelas di tim Sriwijaya FC pelatihnya adalah Coach Subangkit. Resmi. Jadi, resmi ya? Ya, resmi Coach Subangkit. Jadi tidak ada di dalam sistem di liga itu caretaker ataupun pelatih sementara. Jadi itu istilahnya pelatih kepala adalah Coach Subangkit. Ya, asisten. Ini untuk supaya meluruskan berita-berita teman-teman yang menuliskan berita caretaker atau pelatih sementara. Nah, itu yang jelas beliau adalah pelatih kepala tim Sriwijaya FC menggantikan Coach RD. Gitu. Asistennya, Pak? Terhitung mulai tanggal 26 sore, dan kemarin sudah di beliau sudah di sistem online liga sudah terdaftar resmi. Gitu. Asisten lah. Bagaimana? Asisten pelatih. Asisten kita tunggu berapa hari ke depan. Ini kita serahkan kepada Coach Subangkit untuk menentukannya. Jadi kalau dalam wilayah teknis itu Coach Subangkit yang memutuskan. Konon. Jadi begitu rekan-rekan. Coach Subangkit 6 bulan ya? Atau? Untuk sementara ini 6 bulan ke depan. Gitu. Terima kasih.